Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dari saudari SM. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kapan kita membaca Al-Fatihah ketika menjadi makmum? Kemudian pas itidal makmum ikut baca sami Allahu liman hamidah tidak, atau hanya menjawab Rabbana dan seterusnya? Barakallahu fikum. Kapan makmum membaca Al-Fatihah? Pada sholat yang sirriyah, ya biasa membaca habis takbir, kemudian baca iftitah, kemudian baca Al-Fatihah. Ini pada sholat-sholat yang sirriyah ya, entah itu berjamaah atau sendirian. Nah, ketika kita berjamaah bersama imam pada sholat-sholat yang jahriyah, sebagaimana sholat maghrib, sebagaimana sholat isya, subuh, maka ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum diam. Nah, makmum hendaknya diam mendengarkan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah selesai imam membaca Al-Fatihah, barulah kita membaca Al-Fatihah. Nah, seperti itu. Tapi membacanya tidak keras, cukup yang mendengar dirinya sendiri saja. Jadi setelah imam terlebih dahulu. Nah, walaupun nanti sebagian ulama merajihkan kalau dalam sholat isya, sholat subuh, sholat maghrib, bacaan imam sudah cukup. Nah, sudah cukup menjadi bacaan makmum, jadi tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi. Tetapi untuk kehati-hatian, dan ini pendapat banyak sahabat ya, termasuk Abu Hurairah, jadi setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah dalam diri kita pelan saja. Nah, mulut tetap bergerak, cuma pelan saja. Nah, tuh. Kemudian pas i'tidal makmum ikut baca sami Allahu liman hamidah tidak, atau hanya Rabbana walakal hamdu? Jumhur ulama cuma Rabbana walakal hamdu. Jadi imam saja yang baca sami Allahu liman hamidah, kemudian imam juga baca Rabbana walakal hamdu. Kalau makmum cukup membaca Rabbana lakal hamdu. Ini pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam. Karena berdasarkan hadis sahih, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan ikutan ya, ikutan, kita ngikuti. Fa idza kabbara fa kabiru, kalau imam takbir kita ikut takbir, Allahu akbar kita juga Allahu akbar, wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku kita ikut ruku, wa idza sajada fas wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku kita ikut ruku. Nah, wa idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kata Nabi faqulu rabbana walakal hamdu, kita jawab dengan rabbana walakal hamdu. Ini jelas sekali dalil ini, terang. Jadi imam mengucapkan rabbana walakal hamdu, kita makmum apa, langsung mengucapkan imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu, tidak perlu sami Allahu liman hamidah kembali. Ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis ini. Nah, walaupun sebagian ulama ya, termasuk ulama dari kalangan Zahiriyah, Syekh Albani juga mengatakan bahwa kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum juga baca sami Allahu liman hamidah, dan pendapat Syafi'iyah juga seperti itu. Tapi yang rajih wallahu a'lam, cukup baca Rabbana lakal hamdu berdasarkan hadis yang kita sebut, dan ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Tetapi masalah ini masalah khilaf, enggak apa-apa ya, mau baca sami Allah juga enggak apa-apa, mencukupkan Rabbana walakal hamdu juga enggak apa-apa. Jadi al-amru wasi', perkara ini luas sekali, tidak ada masalah. Barakallahu fiik, wallahu a'lam.